Oke cuy, balik lagi bersama saya Gane. Akhirnya gue megang juga nih water cooling dari first player Morta. Gimana sih bahasanya? Motra. Morta, Motra. Ah, susah lah itu ya, pokoknya Motra. MT240 water cooling warna putih yang punya selangnya warna-warni. Oke, kita lihat box-boxnya dulu ya. Pure Copper, Rotatable, RGB logo, Rotatable, susah banget bahasa Inggris ya. 2500 RPM, silent water pump, EPDM, bla 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 bla. Precise leak proof structure, anti leak katanya. Ini boxnya aja udah mantep sih. Gua beli dari Good Gaming Shop di Tokopedia ya, official tokonya, seharga 1.100.000. Oke, ini ada harganya di sini tuh ya. 1.100.000. Isinya apa aja? First player Motra. Oke, ini manual-manualnya ya. Untuk Intel PA, untuk AMD PA tuh. Simple banget ya. Manualnya begitu aja. Pertama, tentu aja ini ada mounting-mounting, baut-baut, bracket-bracket, dan kawan-kawan. Wow, tuh, rapih packagingnya ya. Oke, harusnya sih ini gampang masangnya. Intel bracket, bracket screw, Intel 2011, Intel, ada AMD. Dan di dalam sini juga, selamat deh. Nah, kayak adapter lagi, misalkan lu tidak ada ARGB-nya ya. Jadi bisa lewat SATA PSU gitu. Ini kayak adapter. Oke. Di sini ada plusnya dan minusnya buat gua. Lu bisa lihat ya, fan-nya udah nempel, teman-teman. Jadi untuk lu yang akan masang ini di atas, lu nggak perlu pusing. Ini kita keluarin dah. Sumpah ya, kalau lu di sini bisa nyium baunya, ini bau pabrik banget. Bau barang baru. Wow. Wah, ini keren banget. Keren banget. Oke, itu ya. Jadi ini fan-nya itu udah kepasang gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet gitu dan masang water cooling-nya ini di atas, ini kayak tinggal plek. Nah, udah ini tinggal masukin aja ke kabel manajemen dan clear, udah. Lu nggak perlu pusing gitu atur kabel manajemen ya. Tapi kalau lu pasang di depan, mungkin posisi fan ini lu harus pindahin ya. Kabelnya jadi sini, tapi ini tinggal lepas baut ininya aja, easy lah. Dan selangnya ya, teman-teman. Gua kira ini tuh kaku loh. Ternyata cukup elastis tuh ya, teman-teman ya. Kayak agar-agar gitu, bukan kayak agar, kayak jelly gitu deh. Dan di sini ada logo angka satunya ya. Oh, kelihatan gak sih sama kalian? Oh, first, jadi nanti di sini nyala angka satu, terus di lingkarannya nyala, dan di fan-fannya nyala. Wah, ini keren banget teman-teman, gokil ya. Dan ARGB semua ya, tentunya. Ini sampai ke blok-bloknya? Oh enggak, ini gue kira teh ini kabel apa? Ternyata ini ARGB untuk si selangnya. Oke. Oke, paling teman-teman segitu aja ya video unboxing singkat tentang si water cooling dari first player Motra MT240 yang warna putih. Kalau misalnya lu incer yang hitam juga, setahu gua ada deh. Oke, tapi asli cakep yang putih sih menurut gua. Selera tapi ya, mau hitam mau putih mah selera. Ya, paling segitu aja ya teman-teman. Sekian dari gue, hatur nuhun. Terima kasih dan thank you.